يضرب بدي آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آه. على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد

karena korban Udi Nazarkenana semua dulu ayayanaukan sejama si Almanzu karena korban Udi Nazarkenana wa Wahrojehirkan manaakdiba karena mencidna Hai Hata sehinggakhoroja keluar nawan Allah waktu waktu nah paint tahu maka sayastukalalakuan untuk

jung kebuktian nawan adlihu mencid naetadoando Hai wayaru je haram Hai naon takhiru ngahajakan ngahirkan takhiru dihitil wajibati ngahajakan ngahirkan Hai mencid kurban Nu wajib tiga haram ngahajak Hai ngahirkan mencit korban wajib gitulah Hai an waktukti halmadkurtina waktu Nanu disebutkan bilang Uujrin tanpa unud Hai paint Pa talpat maka la lamun, Hai lamunruk Hai paint talpat maka lamunrukak almu tuh Hai korbanu ditangtukenana Hai korbanu ditangtukenana pin matimati Hai Dina Najardi Hai tanggung na zan ditangguna walau bila taksirin sanajan tanpa gagabah hai walau walau bila taksirin sanajan tanpa gagabah bakia maka tetap Hai bakia maka tetaplu asal Hai maka tetap asalwahwa je asal ma taggungan anak Hai atau tanggung jawab na azmatu Alaihi kasih Hai kasih jalma opat ataulukilmuati didar kurban Udit tatukan Ruksak dina nazar nu hmm. ditangtukeun Ibtidaan dina mimitina Atau dina ngamimitiana bila taksirin Tanpa lalawara Ibtidaan dina mimikian anak tanpa lalaw bila taksirin fala saya maka te aya naon-naon Hai saya naon-on atau resiko Alaihi Hai wajib kemanaehna Hai lain talpat jeng lamunrukssak nabi taksirin karena gagabah Hai lain talapa jeng lamunrukssak nabi taksin karena gagabah atau la warak mau maka mesti ke Hai ganti Kunowiba Hai ganti loba minmatiliha mintina harga sepertinya itu Hai kurban Haitina harga sepertinya itu kurban Udinazar ke yang mana hari Dipoe lebaran Raya Gung. yang mana hari lebaran Raya Gung. Wakimatuhu Jengari hari harga na. itu misliha, yang matalfi dina poin anruk sakna. Hai Hai pi Hai pi melik manehna bihaketa harga pi melik manehna aliasariaeta harga Haieta karmatun dimuliakan. Ayat kalimatun dimuliakan. Awam mislaini atau harga Aum islaini atawa dua un seperti na. Awam mislaini atau dua atau harga dua un seperti na. Atau harga dua un seperti na lilmut jangan anurukna jangan anurukna Pak atau pak pa karena maka la aya paint karena maka nontal puharruk sakna itu kurban dizarkan maka la airrukakna itu mutlapah bisa

Pakot ungkul. Pakot ungkul pidalikal yaumi dina eta poe. Pidalikal yaumi dina eta dina poe. Nah, jadi, kemarin sudah diterangkan bahwa hukumnya kurban itu kan sunat mu'akad. Dan lebih apa, lebih kuat lagi eh, hukum sunnah mu'akadnya itu bagi mereka yang sedang beribadah Haji. Ya, sedang berada di Mina. Nah, karena tanggal 10 hijjah mereka harus ke Mina untuk melontar jumroh Kubro jumroh akobah dengan batu atau tujuh kerikil yang sudah diambil malamnya dari Muzdalifah. Nah kemudian dia tanggal 11 12 melontar jumlah yang tiga ula atau sugro wusto dan kubro atau akobah malamnya mabit bermalam di mina itu nah, boleh keluar tanggal 12 dari mina disebut nafar awal jadi bubar yang pertama nah boleh menambah satu malam lagi mabitnya melontarnya satu hari lagi melontar yang tiganya boleh berarti keluar dari minanya tanggal 13 Dhul Hijjah disebut Nafar Shani, bubar kedua ya nah ketika itu mereka lebih apa lebih kuat lagi kesunah muakadannya untuk berkurban ya, untuk menyembeli kurban di mina. Nah, sedangkan eh, nadar yang yang diucapkan untuk kurban itu menjadi wajib. Ya. Baik nadarnya hakiki jelas ya langsung nadarnya itu seperti eh, alayya an udhiyah atau an udhiya wajib kepadaku untuk berkurban orang mengatakan seperti itu ya, maka jadi wajib hukum nadarnya hukum kurbannya gitu ya. hukum kurbannya jadi wajib karena nadar ada hakiki apalagi sampai disebutkan dan ditunjukkan hewan kurban yang akan disembelihnya alayya an bihari bi wajib kepadaku untuk berkurban dengan kambing ini nah, itu nazar hakiki maka hukum kurbannya jadi wajib atau nazar majazi ya seperti ketika dia ditanya uh, tentang seekor kambing yang ada di rumahnya atau sedang dia pegang atau sedang dia bawa. Nah, nah untuk apa itu? Atau kambing apa itu? Dia menjawabnya, hadihi udhiyah. Nah, ya. Kambing ini adalah untuk kurban. Nah, itu pun nazar majazi. Ya. Itu wajib. Ya, wajib dia untuk ber berkurban karena telah mengatakan bahwa kambing itu untuk uh, untuk kurban ya uh, menurut Imam siapa Ibnu Hajar uh, al Haytami dan Imam Ar ramli ya mau tujuan mengatakan hadi ulhiyah kambing ini adalah untuk kurban itu tujuan ikhbar memberikan kabar berita atau bukan sama saja ya sama saja berbeda dengan pendapat Sayyid Umar Al Basri ya. dia mengatakan hadi ulhiyah kambing ini untuk kurban itu jadi nazar atau tidaknya itu tergantung kalau tujuan ikhbar hanya memberikan informasi itu tidak jadi nazar. Tapi kalau tujuannya memang dia mengungkapkan isi hati bahwa dia mau kurban dengan kambing itu, nah itu jadi nazar. Faham? Nah kalau Imam Ibnu Hajar al Haytami dan Imam ar romli itu mengatakan mau tujuan ikhbar ngasih tahu atau bukan, pokoknya udah ngomong begitu. Kambing ini untuk kurban itu jadi nazar, nazar majazi. Kecuali Apabila ngomongnya ditambah dengan begini, in malaktu hadhi an udhiyah biha, ya, nah, in malaktu kalau saya memiliki hadihi kambing ini, kalau saya pemiliknya kambing ini paalayya an udhiyya, maka wajib atasku kurban biha dengan kambing ini. Nah kalau kalau sudah begitu baru tidak jadi nazar. Ya, faham karena kambingnya belum tentu milik dia bisa saja kambingnya milik orang lain ya dia ngomong ketika ditanya itu kambing buat apa oh buat kurban kalau saya pemiliknya maka saya wajib kurban dengannya nah maka itu jadi nada tapi kalau enggak ada eh, kalau saya pemiliknya dan seterusnya hanya itu ini kambing ini untuk kurban lah itu jadi jadi nazar jadi nazar ya nah, sekali lagi ditanya kambing itu untuk apa dia ngomong kambing itu untuk kurban udah aja segitu ngomongnya tujuan ikhbar ataupun bukan jadi nazar nazar majazi dia wajib kurban Ya, tapi kalau ngomongnya ditambah in malaktu eh hadhihisad atau tilka'sad fa'alayya an udhiya biha. Kalau saya pemiliknya, ya, pemilik kambing itu maksudnya, maka wajib atasku kurban. Nah, sedangkan kambing itu bukan milik dia, maka itu tidak jadi nazar. Paham? Jadi dia tidak wajib kurban kalau ngomongnya seperti itu apabila kambingnya bukan milik dia tapi kalau milik dia jadi wajib ya, kalau sapi itu milik saya semua saya kurbankan ya, itu kan nah sedangkan sapi itu bukan miliknya jadi nazar nggak jadi nazar nggak enggak enggak kan kamakolaji kalau Baik. Nah, ada kasus. Dia menentukan nazarnya, tapi mengakhirkan nyembelihnya. Ya, dia menentukan nazarnya nih. Saya akan kurban nih, atau saya nazar kurban tahun ini. Nah, tapi menyembelihnya dia akhirkan. Ada udur nih, ada udur. Bisa saja udurnya itu dia belum dapat hewan kurbannya sampai hari tasya terakhir umpamanya. Padahal dia udah nazar. Maka walaupun sudah keluar waktunya tetap dia harus melakukan penyembelihannya. Karena itu nazar. Ya, berarti menyembelih di luar waktunya bagi dia itu menjadi kodok. Wayakun kodokan ya seperti sholat karena ditinggalkannya itu karena tidur makanya, atau lupa tetap harus dilakukan di luar waktunya kan disebutnya kodok sholat kodok paham kan nah begitu pun kurban kalau kurban yang sudah jelas dinazarkannya nah keburu keluar waktunya ya keburu keluar dari hari tasyrik maka, tetap dia harus menyembelihnya itu menjadi kodok, jadi kurban kodok yang ada itu bukan sholat tadi. Yang kodok itu, ya, bukan puasa kodok saja, yang ternyata kurban juga ada yang kodok. Nah, kalau tanpa udur haram, mengakhirkan menyembelih kurban yang diwajibkan itu. Nah, kalau sengaja. Kalau tadi kan nggak sengaja. Tadi makan ada udur. Nah, ya kalau nggak ada udur itu haram. Berarti dosa. Faham? Nah, kalau dia sudah nazar kurban, ternyata hewan yang mau dikurbankannya itu rusak. Rusak. Kan ada aturannya kalau kurban itu Hewannya harus sehat, harus mulus Hewan yang sudah dinadarkan untuk kurban ternyata sakit Apakah si kambing itu mendengar bahwa dia mau dikurbankan jadi mencret-mencret ya. Jadi stres Kambingnya sakit aja Akhirnya kan nggak mungkin di sembelih kan? atau mogok makan kambingnya mogok makan ah biar saya jadi kurus aja biar nggak nggak dikurbankan berhasil dia ya nah atau umpamanya si hewan kurbannya kecelakaan umpamanya kakinya patah ya kan enggak sah kurban dengan yang cacat gitu kan dengan kakinya yang patah dengan dengan matanya yang picek telinganya yang eh, apa yang robek sebelah umpamanya ekornya uh, ini ekornya putus umpamanya nah ya kalau tanduk yang rusak nggak apa-apa kalau tanduk karena tanduk mah nggak dimakan. Jadi anggota badannya yang akan dikonsumsi dimakan rusak, nah itu nggak boleh dipakai kurban. Nah, ya sebelumnya mulus kurban itu eh, binatang itu, apakah kambing, apakah sapi, eh pas mau mendekati penyembelihannya rusak. Nah kalau rusaknya itu ada udur, bukan karena gagabah itu apa? Hah? Bukan karena sembrono, sembarangan. Nah dia hanya wajib mengganti sesuai dengan hewan kurban yang hewan yang akan dikurbankannya yang rusak itu. Tapi kalau rusaknya itu karena gegabah, ya kalau hewan hewan kurban yang dinazarkannya itu rusak karena gegabah, maka dia wajib menggantinya itu dengan yang lebih lebih banyak dan harganya dua kali lipat, dua kali lipat sepertinya. Jadi umpamanya nih harga kambing yang akan dikurbankan nazarnya itu kan jadi wajib Harganya satu juta, ternyata rusak kambing itu. Apakah karena tadi cacat? Apakah mungkin kena penyakit? Apakah karena bisa saja uh, dia jatuh ke jurang akhirnya mati kan? Atau tertabrak mobil? Dikarenakan gegabah yang yang punyanya gegabah, ya sembarangan gitu. masih makannya sembarangan, ya makanannya udah berpotensi jadi penyakit di, dikasihkan gitu kan atau nyimpen di pinggir jalan nggak di nggak di apa nggak diikat atau nyimpannya di pinggir jurang nggak diikat atau nyimpannya di pinggir uh, kolam nggak diikat di pinggir sungai lah pokoknya yang yang berbahaya aja tahu-tahu benar kejadian musibah umpamanya nah dia kan gegabah sembarangan maka dia kena sanksi. Harus menggantinya dengan dua kali lipat harganya. Berarti, tadi berapa? Satu juta? Nah, dia harus menggantinya dua juta. Ya, paham? Nah, sebagai sanksi dari kesembarangannya, ke kesembronoannya, atau kegegabahannya itu. Hmm -hmm. Ya, nah harganya harga kapan harga rusaknya harga harga ketika ada insidennya atau di luar itu ya nah, maka dia harus menggantinya itu dengan harga hari kejadian rusaknya itu ya jadi kalau harga kejadian rusaknya itu uh, umpamanya 1 juta, tanggal 10 Dulhijjah atau 11 Dulhijjah, pokoknya hari-hari tashrek. Nah, sedangkan di luar itu misalkan di bawah satu juta. Nah, maka dia harus satu juta. Harus sesuai dengan harga hari ketika rusaknya itu. Paham ya? Kenapa sampai di dibicarakan masalah kimah ini masalah harga ini ya karena antara hari hari ramainya kurban antara hari tasrik dengan di luar hari tasrik kan beda harganya so kamu tanya sama pedagang hewan kurban ya. sebelum mendekati hari hari raya idul adha dengan sudah dekatnya apalagi sudah masuknya hari itu ada hadan itu harga harga hewan kurban beda beda biasanya lebih tinggi lebih mahal yang biasanya harga kambing umpamanya 3 juta ketika sudah dekat hari H ya musim musim kurban ketika sudah dekat apalagi sudah masuk waktunya itu bisa meningkat jadi dua kali bahkan dua kali, bisa meningkat jadi tiga kali lipat. Nah, makanya penting di sini masalah harga pun dibicarakan. Jangan sampai nanti dia untuk mengganti kesembronoan tadi untuk mengganti kesembronoannya tadi dengan hewan kurbannya itu sehingga jadi rusak atau mati. Dia nunggu harganya dulu yang murah. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka ditetapkan harus digantinya dengan harga hari rusaknya itu. Ya, untung kalau umpamanya hewan uh, kambing yang sudah dinazarkannya untuk kurban, misalkan masih berapa bulan lagi ke Dur Hijjah, dia udah ngomong, "Wah, saya punya kambing nih untuk kurban." Tahu-tahu kambingnya mati, nah, masih jauh ke dul berarti harganya masih murah. Ya, masih murah, masih murah, cepat dia beli lagi karena kalau nanti udah dekat hari hanya mahal. Tapi kalau rusaknya masih jauh ke waktu penyembelihannya, berarti misalkan uh, bulan apa? bulan Sa'ban sebelum Lebaran eh, sebelum Ramadan bahkan dia udah nadar nah, saya punya kurban nih punya sapi punya sapi saya nazar untuk kurban tahu-tahu sapinya mati ya nah harga sapi waktu itu 10 juta umpamanya diperkirakan nanti kalau mendekati hari H mendekati musim kurban ini bisa jadi 20 juta dua kali lipat umpamanya ya Nah, dia dan 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 matinya bukan karena sembarangan dia, kalau karena kalau karena kesembarangannya tadi gantinya dua kali lipat, ya. Kalau enggak satu kali lipat aja boleh dengan harga waktu itu. Tapi kalau dengan harga nanti di musim kurban, walaupun rusaknya matinya itu masih jauh ke, ke musim kurban itu karimatun dimuliakan. Paham nggak? kan tadi dia nazarnya itu bulan syaban masih jauh kan ke, mas ke musim kurban bulan ramadan juga belum eh hewan yang mau dikurbankannya mati sapinya itu dia boleh mengganti dengan harga waktu itu berarti masih murah kan tapi karena dia punya duit dan dia dia niat ibadahnya bagus uh, dia bilang Ah, udah saya mau ganti dengan seharga nanti musim kurban. Berarti dua kali liputan anak atau lebih. Nah itu dimuliakan. Artinya ya itu lebih bagus. Ya, bisa dipahami? Itu lebih bagus. Wallahu a'lam